Nah, teman-teman, soal ini terkait dengan materi gerak melingkar beraturan, di mana terdapat sebuah bus yang massanya 5 ton sedang mendaki bukit yang lintasannya itu berbentuk setengah lingkaran, di mana jari-jarinya itu 20 meter dengan kecepatan 10 cm per sekon dan gaya gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah gaya tekan bus terhadap jalanan? Oke, untuk menjawab soal ini, kita bisa menyamakan dulu semua persamaannya, karena ini dia sentimeter. Kalau ke dalam meter itu 0,1 meter per sekon ya. Oke, selanjutnya kita bisa memasukkan rumus di mana gaya sentripetal rumusnya Fs sama dengan m dikali percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetal ini memiliki rumus yakni m dikali v kuadrat per r, di mana gaya yang bekerja yakni ada dua, yaitu gaya berat atau w-nya yang ber dan gaya tekannya itu yang berlawanan arah dengan gaya beratnya, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi W dikurang F sama dengan M V kuadrat per R, di mana W itu M dikali G, di mana masanya itu 5 ton, 5 ton itu 5.000 kilogram, ya kan, dikali G, 10. Dikurang F-nya itu yang mau kita ketahui, terus masanya tadi 5.000 dikali V-nya 10 kuadrat per 20. Oke, di sini kita dapatkan 50.000 dikurang F sama dengan, ini nolnya habis, ini 2 jadinya 5, hasilnya 25.000. Nah, didapat F-nya sama dengan 50.000 dikurang 25.000. Hasilnya adalah 25.000 Newton. Jadi jawaban yang paling benar adalah C.